Timnas Indonesia telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Kedatangan Timnas Indonesia pun disambut meriah oleh para supporter Garuda. Kebahagiaan pun terpancar dari para pemain Timnas Indonesia pada acara penyambutan di bandara. Bagaimana tidak, mereka mampu meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 dan kembali ke tanah air dengan sambutan yang luar biasa. Di sela-sela penyambutan tersebut, Shin Tae-yong pun menyampaikan pesan yang membuat supporter kian bergemuruh. Shin Tae-yong menyebut kini Timnas Indonesia semakin kuat dan diyakini tidak gampang kalah saat melawan tim manapun setelah 2 tahun dilatih. Hal itu diungkapkan Shin Tae-yong saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai pulang dari kualifikasi Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah menanti 15 tahun. Dia juga kembali menegaskan jika sebuah tim tidak bisa kuat dengan cara instan. Maka dari itu dia mengingatkan betapa pentingnya sebuah proses. Coach Shin Tae-yong pun amat yakin jika sepak bola Indonesia kini jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Shin Tae-yong juga percaya kesempatan tampil di Piala Asia akan membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Tentu saja untuk bisa bersaing di level yang lebih, para pemain Timnas Indonesia harus berlatih dan berjuang dengan sangat keras. Tak lupa pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para pemain yang telah bekerja sangat keras. Selain itu, dia juga berterima kasih kepada PSSI dan juga supporter setia Timnas Indonesia yang telah menyambut mereka di bandara. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia sendiri akan dimulai pada 16 Juni tahun depan. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong masih punya cukup waktu untuk mematangkan skuad guna memberikan kejutan di kompetisi tertinggi benua kuning tersebut.